Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar guys? Wajah harap korang semua sihat-sihat belaka di samping keluarga yang tersayang dan tercinta. Okay, so korang ada lagi satu video informasi guys. Video informasi. So sekarang ni Wajah dah ada dekat Terengganu, dekat Marang. Wajah nak reviewkan korang kolam yang baru. Kolam yang baru akan dibuka pada hari Sabtu, 17 hari bulan guys. So hari ni hari Jumaat. Wajah sampai tadi dalam pukul berapa eh? Wajah. Eh saya tuan. Sihat. Waalaikumsalam. Sihat. Okey. So Wajah baru sampai tadi dalam pukul 4 lebih kot. Pukul 3 lebih. Wajah gerak tadi pukul 9 pagi daripada Kelang. Ambil masa dalam 5 jam lebih kan untuk sampai ke sini. So hari ni Wajah nak bagi korang satu informasi lagi. Yang di mana satu lagi kolam yang baru yang bakal dibuka dekat Terengganu, okey. Jom buat jangan tunjuk korang. Let's go. Itu dia guys, boat. Nampak? Nampak tak boat? Betul-betul tepi sungai guys. Betul-betul tepi sungai. Okey, jom kita pergi tengok. Okey, ini kolam. Kolam dia guys. Kolam pancing alor yang terletak di Marang, Terengganu. Ni dekat luar lah kawasan dia guys. Nampak sekitar luar. Jadi kau dapat tengok pemandangan ni. Okey. Ini dekat luar dia, okey. So sekarang Wajah bawa korang masuk kat dalam lah. Wajah bawa korang masuk kat dalam kan. Untuk korang tengok lebih detail, kita dapatkan informasi daripada owner dia guys. Kan? Kita tengok. Okey. Mana tu? Ha, balik ke? Tengok kolam dulu kan. Usha line. Nampak guys? Kolam pancing alo. Kolam pancing alo guys. Ini dia kolam pancing alo. Yang terletak dekat Marang, Terengganu. Nampak? Wajah tertarik kat view sebelah sini ya guys. Wajah belanja kau untuk view sebelah sini. Kan? Okay. Kita tengok kat sini. Ini memang air masin pure kot guys. Sebab dia dekat dengan laut. Ni sungai menghala ke laut. Nampak tu. Air surut. Nampak? Ada boat guys. Ini mungkin kemah besok opening kan. Ada tah. Ada doa selamat ke. Kan? Tapi kita dapatkan informasi lah guys. Sekejap lagi. Wajah review korang dekat luar dia dulu. Dekat luar dulu kan. Kau tengok pemandangan nampak. Cantik. Kat laut guys. Laut nampak. Ini sungai dia. Ada boat guys. Boat. Nampak ada boat. Ada boat. Ini menghala ke mana? Sekejap tengok. Tu dia guys. Menghala ke sana. Itu Jematan Marang. Nampak tak? Jematan Marang guys. Sekitar dia penuh dengan JT lah nampak. Okey, jom tanpa membuang masa kita dapatkan detail daripada owner dia guys. Daripada owner dia. Kita cari owner dia. Jom let's go. Kita bertemu ramai owner dia. Nanti buat just pusing sekejap kolam ni untuk bagi korang tengok view dia kan, supaya korang tidak kekok. Okey, kita cari owner dia guys. Jom let's go guys. Sekarang Wajah dah berada kat dalam ni. Sekarang Wajah nak review kan kolam ni untuk korang guys. InsyaAllah kalau tak ada apa-apakah kan, besok korang boleh tengok Wajah beraksi lah. Hari ni Wajah review kan untuk korang. Okey, jom ikut Wajah. Let's go. Okey guys, ini kita masuk. Kita masuk pas sini. Ini pintu gate dia kan. Okey, Wajah masuk kat sini kan. Wajah mula jalan kat sini dulu lah guys. Jadi korang dapat tengok pemandangan kolam dia. Kan? Wajah settle dengan sepat kilat. Kan? So, kolam pancing alo guys. Kat sini apa dia? Okey, kat sini kedai tempat umpan dia guys. Tu ada udang. Udang. Nampak udang. Okey, kita jalan.
Besok baru open ni guys. So jadi korang boleh tengok sekarang buat jaga depan lah. Nampak pemandangan dia. Okay. Ada kipas sebelah kanan. Ujung sana ada pokok kelapa guys. Tengah-tengah ada sangkar. Ini pemandangan dia. Okay. Ini kaunter lah. Kaunter nampak. Kaunter. Yang kau boleh tengok kaunter dia guys. Ini kaunter dia. Okay, so kita tengok kat sini. Dia facility dia lengkap guys. Ada surau. Nampak ada surau kat sini. Sebelah sini surau. Sebelah depan lah. So sini ada tandas. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Kita pusing. Sini ada kedai makan nampak guys. Kau tak perlu risau. Dia ada kedai makan kat sini. Tengok. Dah ada peminat dah kat sini. Nampak adik ni kan. Nampak. Okey, wajah pusing kan untuk korang. Satu kolam. Okey, satu kolam wajah buat pusing kan. Okey, kita tengok pemandangan guys. Okey, nampak cukup cantik. Sebelah kiri wajah ni kan. Dia ada jetty guys. Ada bot nelayan. Nampak tak? Jadi kau dapat tengok lah. Itu dia. Jom, kita pergi sampai ke belakang. Ni buat jalan. Larat jalan lah. Oh, dia besar kat luar kan. Nampak ni, nampak ada sinki. Ada sinki nampak. Ada sinki. Itu apa orang sana buat? Okey nampak ni. Okey, jadi korang dapat tengok. Tu dia. Pemandangan ni guys. Oh, Alfonso lah kat sana. Alfonso kat sana guys. Nampak? Ini belah tengah-tengah lah. Belah tengah-tengah ada sangkar guys. Sangkar. Itu dia. Okay, kita jalan lagi guys. Kita jalan lagi. Kita tengok Alfonso dia buat apa. Adakah dia sedang testing? Oh, dia testing lah guys. Alfonso testing. Alfonso testing. Dia dekat kawasan ni. Weh, alamak, dia cakap sorang-sorang lah. Menakutkan lah dia cakap sorang-sorang guys. Kita tengok apa dia buat ni. Apa dia buat? Dia cakap dengan siapa eh? Alfonso ni, kita tengok. Alamak. Oh, dia ada buat live lah. Menakutkan guys, live. Dia buat live lah. Oh, tu dia guys, live. Live lah, bakar darah betul. Live mana ni? TikTok. Oh, TikTok eh? Wajah-wajahnya TikTok. Dasar lah dia ni. Korang nak kena. Ada. Ada ke ni? Ada. Ada merah. Mana? Tengok. Sabarlah pakai ini. Tengoklah orang nak tengok. Dia baling kat ujung tu ah. Menakutkanlah guys. Menakutkanlah dia. Kita tengok. Ada tak ketukan? Bakar darah. Ada ke ketukan? Eh, alamak. Strike guys, strike. Bakar darah ni strike. Merah, alamak. Ada, lima, ada strike lah. Merah, ada strike guys. Kita berhenti sekejap guys kat sini. Kita tengok. Ada strike. Kita tengok. Binatang apakah itu? Dalam pertarungan. Melandut hujung joran. Mana? Ikan apa ada? Merah, tak nampak. Kocakan. Itu dia. Ikan merah guys. Ikan merah tengok. Sabar. Oh ok, ikan merah. Ok guys, tinggal. Tak boleh lama kan. Nanti korang gigil. Kita pedulikan dia. Wajah bawa orang pusing. Pak Jang bawa orang pusing guys. Sekitar sini. Nampak? Dia empat penyuru lah guys. Kipas. Kan? Kipas. Ok, Alfonso tu dekat situ. Nampak dekat situ. Ok. Bawa dekat sini. Oh, belakang ni sungai guys. Tempat corner lah. Betul-betul corner ni. Ni corner nampak. Tengok adik ni comel je. Mana dek? Okey, sekarang wajah dekat belakang guys. Wajah di kawasan belakang. Nampak tak? Di kawasan belakang. Okey, kat sini. Nampak? Dekat belakang. Korang boleh tengok sekitar pemandangan dia guys. Cukup indah. Kan? Nampak tu?
Wih, ada pokok kelapa dalam air dah guys. Nanti kita sampai kat situ, okey. Ah, kat belakang ni ada sinki pipe guys, nampak? Kemudahan untuk player, nampak tak? Oh, belakang tu pun cantik guys. Ni kolam apa ni? Tak tahu. Ah, okey. Jadi buat jar review kan untuk korang guys. Penat jalan tak apa untuk korang. Untuk korang yang pernah sampai, yang tak pernah sampai lagi kat kolam ni kan. Awak jar review kan untuk korang, okey. Nah. Ada pokok buluh, mak. Dia kampung lah guys, kampung. Sebelah sini kampung lah kan. Sebelah ujung sana dah sungai, nampak. Ah, kita jalan guys. Ah, ni kincir air belakang. Wah, awak jatuh tarik ni, pokok kelapa ni. Pokok kelapa ni guys, memang mantap. Bukan kelapa tunggal eh, pasal dia ada sepasang ni. Tapi dia duduk dalam air ya. Oh, ada pongking guys, nampak. Cantik lah. Nampak, korang dapat tengok lah. Tu adik tu ikut Wak Jas. Ini yang Wak Jas tertarik guys, nampak. Kelapa. Pokok kelapa, Pak Jabit. Nampak. Oh. Pokok kelapa dia. Fuh, menakutkan. Tinggi kat tu guys, tak berbuah. Tapi dia duduk dalam kolam ni, nampak, special ni. Ni satu lagi. Ni satu lagi. Ada pokok kelapa, nampak. Oh. Special lah. Oh, kelapa. Okey lah, cantik lah tu kan. Tengok ni adik ni. Seronok dia ikut Wak Jas. Dia tak penat. Aku baru tengah dah semput lah. Itu beza guys. Immunity apa, imunisasi apa, badan orang tua dengan budak-budak kan. Sekejap lagi habis guys. Wak Jas sampai kat situ, kita habis, okey. Jadi kat sini tu sangka tengah-tengah guys. Sangka belah tengah-tengah. Okey. Oh, ada satu lagi pokok kelapa kat sini. Jadi korang dapat tengok pemandangan dia eh. Korang dapat tengok pemandangan dia guys. Nampak? Pemandangan dia. Ada sangka lagi kat sini guys. Okey, ni pemandangan dia. Tu dia. Okey, buat jumpa mula daripada gate ni tadi. Kan? Ini gate dia kan. Okey. Jom. Dah okey. Hey, itu saja. Korang dapat tengok satu pemandangan dekat Kolam Alor ni, dekat Marang Terengganu guys. Jadi kita dapatkan informasi pula detail daripada owner dia guys. Korang mesti nak dengar daripada mulut owner dia lah kan, bukan mulut Wak Jas lah kan. Jom kita cari guys. Kita cari owner dia. Jom, let's go. Hey guys, sekarang Wak Jas dah berada di kawasan belakang lah, kat kolam belakang kan. Nampak, belakang Wak Jas ni ada anak sungai guys. Anak sungai yang menghala ke laut lah kan. Jadi kita nak dapatkan dia punya owner guys, untuk kita dapatkan informasi lah untuk korang Malaysia kan. Jom kita cari, let's go. Kita cari mana owner dia guys. Mana owner dia. Cantik, macam korang tengok cantik tak. Kita tengok mana. Mana owner dia. Mana. Oh, ni dia. Okay. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tuan? Sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Angler semua sihat kot. Oh, dia orang memang steady, memang champion dia kan. Okey tuan. Jadi nak tanyalah kan. Okey. Apa nama kolam ni tuan? Okey, kolam kita nama Kolam Pancing Alor. Kolam Pancing Alor Alor ni nama tempat sini Pak Jas. Nama tempat ni. Sekarang ni kat mana sekarang ni? Saya berada kat mana ni sekarang? Sekarang ni Wak Jas berada di Kampung Alor Pak Bang, Marang, Terengganu. Oh, dekat Terengganu kan. Wak Jas sampai kat Terengganu kan, tengok laut semua ni, apa sungai kat belakang kan. Okey tuan. Kolam ni adalah kolam yang barulah kan. Baru. Yang bakal dibuka bila tuan? InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, besok 17 hari bulan 9. Pukul berapa? Kita akan buka permulaan ni pukul 10. 10 pagi lah. Besok kita ada 2 sesi wajah. 2 sesi. 10 sampai 2 dengan pukul 3 sampai pukul 7. Oh, makna pukul 10 sampai pukul 2. Lepas tu pukul 3 sampai pukul 7. Sampai pukul 7 ajalah. 2 pakej yang berbeza. 2 pakej yang berbeza kan. Jadi 2-2 tu menggiurkan. Okey, pakej yang pertama tu mungkin player kat luar sana tertanya-tanya. Okey. Pakej yang pertama
RM100 satu jam. RM100 satu jam? RM100 satu sesi. Kita buat pertandingan besok, Ajaz. Oh, besok okay. Pertandingan? Sesi pertama ni? Sesi pertama saja. Sesi pertama? Jadi untuk sesi pertama ni, 150 pertama, penyertaan pertama, kita ada percuma baju. Percuma baju. Dan pertandingan kita tu, hadiah nombor 1 sampai 30 lah. Nombor 1 tu ada nilai hadiah dia RM1,000 lah. RM1,000 lah kan. Lepas tu kita adalah beberapa ringgit, beberapa tempat lagi yang duit. Dengan kupon pertandingan, kupon free dengan juga hamper. Itu yang macam mana tu? Yang dapat yang RM1,000 tu, dia melalui berat ke atau macam mana? Pertandingan ikan terberat macam. Ikan terberat lah? Ya. Maknanya dia dapat paling berat, dia kira champion lah. Ya. Maknanya hadiah dia RM1,000 eh. RM1,000. Ni untuk sesi yang pertama? Sesi yang pertama. Sesi yang kedua? Sesi kedua ni kita tak buat pertandingan, tapi harga dia tetap RM101 sesi. RM101 sesi kan? Kita ada 80 cabutan bertuah. 80 cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah tu ada rod, ada mesin, ada box pancing, ada hamper, ada baju. Ada sampai 80. Lepas tu yang special sesi kedua ni, mungkin ramai orang terlepas pandang lah. Setiap ekor ikan tu kita bayar balik RM10 seekor. Oh, makna sesi kedua? Ya. Yeah. Dia dapat seekor ikan, dapat duit? Ya. Yeah. Berapa ringgit tuan? RM10 seekor. RM10 eh? Ya. Yeah. Bermakna sesi pertama tak ada kan? Sesi pertama tak ada. Ada cuma, baju free. Ada baju free dengan hadiah tadi RM1,000 lah. Ya. Yeah. Cabutan bertuah dia ada yang sesi pertama? Tak ada. Tak ada eh? Yang kedua lah eh? Cabutan bertuah dengan RM10. Maknanya sesi kedua. Okey guys kan. Okey lah tu kan. Maknanya besok kalau korang ada dua sesi guys. Kan dekat sini. Okey tuan. Penghuni di dalam kolam ni apa dia tuan? Okey. Untuk pembukaan ni Wak Jas, kita dapat 6 jenis ikan. 6 jenis ikan. Okey. Merah. Ikan merah. Jenahak. Kerapu. Kerapu. Bawal. Bawal. Siakap putih. Siakap putih. Kaci. Kaci eh. Jadi untuk sesi pertama besok, kita dah lepas dalam ni 300 ekor. 300 ekor dah dilepaskan eh. Ya. Dan setiap jam kita akan tempat 50, 50, 50. 3 kali. 3 kali lah. Total 450. 450 lah kan. Campur-campur lah ikan eh. Campur. Sebelum start sesi kedua, antara 1 jam tu bila orang dah masuk, kita akan lepaskan depan dia orang lagi 150 ekor untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua top up kan. Okay. Dan setiap jam selepas tu pun 50 ekor. 50 ekor jugalah. Total 300. 300 kan. Okeylah, jadi ada fair and square lah kat situ kan. Maknanya sesi dia tak dapat sesi pertama, dia dapat sesi kedua, tapi sesi kedua pun dia ada dia ada kelebihan dia juga eh. Okey tuan. Apa fasiliti yang ada kat sini tuan? Kemudahan-kemudahan yang pihak kolam ada dekat ada sini. Ada disediakan eh. Okey, Wajas. Saya ni pemancing. Mungkin ramai yang tengok YouTube ni pernah tengok saya kot dekat kolam KL. Jadi saya punya hasrat sebenarnya nak bawa kolam KL ke sini. Yang mana fasiliti dia lengkap lah. Sebab kita pun seronok kalau fasiliti tu lengkap. Betul. Okey, kat sini kita akan kita memang macam biasa kita ada surau. Surau ada alhamdulillah. Ada surau. Kita ada kedai makan. Kedai makan dia tak perlu berlapar. Tak perlu. Tak perlu. Dan kita akan servis untuk bawa makanan keliling kolam. Air makanan kita akan keliling kolam. Okay. Order ambil apa yang ada kat situ. Cantik. Okey, kemudahan siang ikan ada tuan? Ada. Ada juga. Ada, tapi dia bermula hari Ahad lah. Besok kita tak besok tak adalah. Besok tak sebab besok opening kan. Mana hari Ahad lah kan. Okey, yang itu dan lagi guys kan. Maknanya korang dah tahu itu. Okey, yang ni mesti soalan cepu rumah juga tuan kan. Ada tak pihak kolam beli ikan balik tuan? Ada. Beli. Bermula besok dah ada. Okey guys, bermakna korang tak payah risau. Maknanya kalau korang ni datang daripada Lembah Kelang, tak nak bawa ikan jauh-jauh kan. Pihak kolam sedia membeli guys. So kita dah start beli. Jadi macam mana tuan dengan harga dia tuan? Harga varies. Varies. Sebab sekarang ni memang ikan mahal. Betul, dia naik turun lah kan. Kita nak ambil mahal sangat pun kita dah labur dekat situ banyak. Betul. Tapi tak adalah sampai merugikan pemancing lah. Bagi kita pun nak tolak balik pun kita tak nak orang ambil mahal dengan kita. Betul. Betul. Okey tuan, jadi umpan-umpan yang ada dijual dekat kolam tuan. Okay. Yang ada dijual. Buat masa sekarang ni kita hanya ada udang hidup. Udang hidup. Udang hidup. Kalau ada mati tu mungkin kita boleh jual lah. Okay. Kita tak berani nak jual lampam. Sebab lampam boleh pakai. Tapi oh, lampam boleh pakai. Boleh pakai. Tapi kita rasa dia tak boleh nak survive. Air dia masin sangat. Betul.
dia tak boleh, rasanya letak pun 2-3 minit dia kojol lah. Jadi kalau macam kat sini ada jual udang hidup, yeah. Berapa tuan seko? Kita RM1 seko. RM1 seko, macam lembah kelang jugalah. Okey, cantik. Okey guys, mesti kau nak tertanya kan, umpan apa yang boleh, umpan apa yang tak boleh tuan kat sini. Kita cerita yang boleh dulu, soalan cepu mas. Soalan biasa kan. Okey, yang boleh tadi udang. Udang. Kalau ada belanak boleh bawa belanak. Belanak kalau boleh. Ada lampam boleh bawa lampam. Isi ikan, isi udang. Apa lagi selalu orang guna? Itu je lah biasa isi ikan dan semua kan. Okey, umpan yang tak boleh tuan. Okey, umpan tak boleh, kita sekarang ni masih belum membenarkan umpan tiruan. SP tak boleh pakai lah. Tak boleh lagi. Okey, SP tak boleh pakai. Ada sebab lah, kita menghormati janjikan kita kolam pancing kat sini. Okey. Cantik. Lepas tu, lepas tu yang tak boleh lagi, ketam. Ketam tak boleh. Talapia tak boleh. Talapia tak boleh. Talapia tak boleh. Usus ayam? Organ dalaman. Usus ayam memang tak boleh lah. Lepas tu tak boleh lah mata tiga, mata dua tu. Dia cuma digunakan dua mata. Dua mata lah. Mata Y boleh pakai lah. Okey, cantik. Pelampung boleh pakai tuan? Boleh. Okey, pelampung boleh, makna macam biasalah korang nak bottom boleh bottom guys. Jangan korang pakai butter 3 lah kan. Okey. Maknanya harap korang dah jelas lah kan. Makna informasi ni korang dah dapat jelas. Okey. Jadi makna besok 1 sampai 2 sesi sajalah kan. Ya. Yeah. Selepas habis ni, hari minggu dia akan normal ke macam normal. Mana? Normal. Okey. Kalau yang normal tu macam mana? Buka pukul berapa sampai pukul berapa? Untuk operasi biasa kita, Wak Jas, kita beroperasi 6 hari seminggu. 6 hari seminggu? Ya, kita akan tutup pada hari Rabu. Rabu, okey, cutilah Rabu. Ya, Rabu. Alright. Cuti. Mungkin yang tanya juga kenapa hari Rabu kan? Ada sebab lah, sebab kawan-kawan kita pun ada hari cuti dia. Betul lah, cantik. Jadi dalam 6 hari itu, kita ada beberapa package lah. Okey, malam. Kita ada pakej malam, pukul 7 sampai pukul 12. Rate dia RM80. RM80, 7, 12, RM80 eh? Ya. Yeah. Okey. Hari Sabtu, kita buka awal sikit pukul 10. 10 pagi. Pagi sampai pukul 12 malam. 12 malam. Minimum 5 jam 100. 5 jam 100, okey. Yang tu kita bayar RM10 seko. Oh, hari Sabtu? Hari Sabtu saja. Hanya hari Sabtu saja yeah. Dan hari Jumaat, setiap hari Jumaat malam Sabtu, kita buat game. Game ni hadiah nombor 1 sampai 10 lah Pak Jas. Okay. Nombor 1 tu kalau alhamdulillah sambutan memang 1000 lah hadiah dia. Cuma nombor 1 tu dia tak sentiasa nombor 1 1000. Dia akan ikut minggu. Gile-gile lah. Gile-gile. Itu yang package kita. Jadi kalau yang rate hariannya RM80 3 jam minimum. Lepas tu untuk buat waktu sekarang ni kita punya promosi jam ke 4 dan ke 5 RM10 lah. Selepas pada tu harga lain lah. Harga lain. Okey. Pembuangan ikan macam mana tuan? Okey, di sini kita bercadang dan kita nak laksanakan macam KL lah. Mungkin lebih baik kot kalau boleh. Sejam boleh. Sekali 10 ekor. Sejam sekali 10 ekor Okey, cantik. Okey. Ikan tuan, anggaran berat ikan dari berapa sampai berapa tuan? Yang stok yang sampai sekarang ni Wak Jas, ada daripada 1 kilo. Saya rasa tak ada yang bawah 1 kilo. Semua 1 kilo sehingga ke 2 kilo setengah. Campur-campur. Campur-campur lah. Sekilo hingga 2 kilo lah kan. Bermakna ikan macam-macam dah ada 6 spesies eh. Ya. 6 spesies. Ada dua lagi yang special dalam ni Wak Jas. Dua yang special apa tu tuan? Ada pari dua ekor dalam ni Wak Jas. Ada pari? Ya. Yeah. Pari ni kira macam mana? Jackpot ke apa? Pari ni bila-bila masa dia naik. Sama ada besok masa kita buka ke atau besok tak naik. Naik bila-bila kita akan bayar RM200 pada orang tu. Orang tu ambilkan. Oh, makna pari tu milik pemancing lah? Ya. Yeah. Nanti kita stok pagi baru. Oh, cantik kan. Makna bukanlah separuh kolam kadang-kadang mana ikan spesial tu dia ambil balik duit pemancing kan. Ini dua-dua pemancingnya. Terbaik kalau guys. Kita macam tu kita tak boleh nak kongsi dengan kita punya komuniti sini. Nelayan yang dapat pagi hidup boleh jual kat kita. Betul juga kan. Jadi ekonomi tu rancak lah. Sekeliling kita dapat membantu orang kampung semua kan. Betul. Berkongsi-kongsi rezeki guys. Untuk pengetahuan korang guys, pari ada tu.
Anggaran berat dia berapa tuan? Pari tu. Berat ni yang saya tak ni. Masa dia lepas tu saya tak ada lah Bajaj. Oh tak ada Maknanya saya lepas saya tak ada. Saya tak berani nak cakap. Kadang kata tipu. Betul janji naik pari dapat duit. Ya. Kecil besar lain cerita. Betul. Ada 200. Ada 2 ekor je tuan eh. Ya. Okey kan ada 2 ekor je dekat dalam ni pari. Kalau kau boleh naik seekor tu akan dibayar RM200 guys. RM200. Okey lah kan. Ada pari tu. Jangan-jangan kolam ada pari tu. Tengok pari air cantik, air pure. Mesti ada orang tertanya nampak tu belakang tu sungai. Air tengah nak masuk. Air tengah nak pasang lah kan nampak. Ni cantik kan pemandangan. Kau betul-betul tepi ni. Kalau dekat sungai belakang ni ada ikan tuan? Ada. Ada. Ada siakap liar ke apa? Ada. Siakap liar tapi dia tak sebanyak macam selinsing lah. Tapi ada lah kan. Oh tengok pasal tengok cantik ini kan. Ini air masin ni. Air surut ni pun air masin. Air masin eh. Okey, lagi apa yang korang nak tanya guys? Yang Wajah terlupa. Ada apa lagi tuan? Yang takut saya terlupa apa informasi yang tuan nak bagi tahu kat diorang. Lagi satu. Baru ingat. Macam mana diorang nak tahu lokasi ni tuan? Ada tak tuan dalam media masa ada tak? Okey, betul. Soalan yang bagus Wajah. Saya pun terlupa tadi. Kami ada Facebook, Kolam Pancing Alo. Kami dah update daripada pembinaan lagi dalam tu. Sampailah kepada yang terkini ni operasi harian kita lah. Jadi boleh tengok kat situ segala maklumatnya. Kalau katakanlah nak tengok pasal pembukaan besok pun masih lagi boleh tengok. Dan lokasi pun ada di situ. Makna tak susah lah kalau diorang nak sampai ke location ni. Dia ada dekat dalam tu tuan eh. Terbaik lah. Maknanya guys, korang boleh tengok dekat DMFB guys. Kolam Pancing Alo. Marang. Dari Jalan Besar. Boleh nampak dari sini pun Jalan Besar. Boleh nampak. Yelah betul lah tu jembatan. Jembatan apa nama tu tuan? Ini Jembatan Marang. Oh Jembatan Marang pak. Tu kereta tengah lalu-lalang nampak kan. Dekat je guys. Tak susah kan. Jadi itu kan. Apa lagi yang saya tertinggal tuan eh? Cukup tak informasi ni untuk diorang kat Malaysia ni dengar kan? Mana tahu dia orang kolam perlu. Betul. Betul. Dia orang mesti nak tanya kedalaman sebab apa dia orang ni yang ada yang player dia kaki pelampung. Berapa kedalaman tuan? Okey, kolam ni sebab tu kita buat kedalaman dia antara 11 ke 14 lah. 11 ke 14. Ya, okay. Bila air penuh. Bila air penuh sekarang ni air belum penuh. Belum penuh eh. Jadi bila air belum penuh. Dan kadang sekarang ni ada tempat yang saya ukur itu hari dia dah 12 lebih. 12.5. Maknanya dia varies daripada 10 ke 12.5 lah kot sekarang ni sebab dia turun cetek kan. Tapi kalau dia dalam keadaan penuh tu ada tempat-tempat dia 12 ke 14. 12 ke 14 eh. Jadi kalau dia tak capai sekaki, 12 sekaki lah. Alamak apa tu? Ada orang testing ikan lah, bakar darah lah dia kan. Okey guys, jadi makna lebih kurang lah korang dah tahu guys kat sini. Okey, yang mana terutama kepada penggemar pelampung. Yang pakai pelampung, jadi kedalaman dia ada dalam 11 kaki ke? 11 ke 12 lah. Dengan keadaan air sekarang ni, 10 ke 12. Jadi korang dah boleh ukur sendiri pelampung kuning korang guys. Ataupun toyol korang dah boleh ukur lah. Okey, jadi tuan, yang paling mustahak sekali tuan, dalam ni ada tak kolong tuan? Ada kolong eh? Kalau tak ada kolong tak syok mancing pasal. Kita pun tak ada, mancing kan. Tak ada cabaran eh. Tak ada cabaran, kita tak tahu nak cari ikan. Betul. Cuma saya tak sempat nak tanda kedudukan kolong. Oh, tak sempat. Okey. Tapi untuk pengetahuan yang nak datang, kolong kita tak susah. Dia ada 3 baris je. 3 baris je. Antara tengah dengan tepi tu dia tengah dia satu. Tengah-tengah satu. Tengah-tengah kolam ni sebaris satu. Dan sebelah sana pun sama. Antara tengah dengan tepi, tengah-tengah dia satu baris. Jumlah kolong tuan ada berapa? Ada dalam 20 ada kot Bajas. Okey, 20 guys. Kita luas Bajas. 20 guys. Jadi korang dah tahu 20. Ada tak inisiatif tuan akan datang kan? Ada mark. Contohlah macam kat sini ada tanda kan? Akan ada. Menjadi nak memudahkan player lah yang datang kan? Okey, korang jangan risau guys. Wajah tengok batang ni pun cantik. Mungkinlah tuan ni akan letak kan huruf A, B, C kan. Akan datang guys. Masa ni tak sempat guys. Tak sempat. Masuk air kan. Lupa pula kolong lah tu tak tanda. First time semua Wajah. Betul-betul kan? First time kan. First time guys. Okay, jadi kita harapkan besok dengan jayanya sukses benda ni guys. Jadi minta tolong doa daripada korang semua guys. Supaya ikan ni besok dia bagi kerjasama yang secukupnya untuk kepada player guys. Betul tak tuan?
Terima kasih banyak Wajas. Okey dah tuan. Saya rasa dah ada yang tertinggal tak? Tak ada. Tanda semua kita dah tahu semua. Kalau dia tanya dalam komen, saya jawab. Jawab tuan. Okey, terbaik kan. Jadi, harapan tuan dah sepatah dua kata sebelum kita tutup ni. Pertama sekali saya syukur alhamdulillah lah. Impian saya nak buka kolam KL di kampung ni berjaya lah. Dah berjaya. Kata ni jaya. Tapi operasinya saya mengharapkan doa semua lah. Doakan semua, doakan saya berjaya. Niat saya ni kalau boleh nak membangunkan ekonomi kawasan sini lah. Terutama kampung tuan lah. Yeah, ni kampung tuan dekat sini, kampung saya di sini. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada Wak Jas. Sama-sama. Susah payah jauh datang ke sini dengan mangsur ni. Ni untuk Malaysia. Untuk Malaysia. Dan jemput datang lah. Jemput datang. Kalau tak sempat besok, hari-hari seterusnya datanglah support kita. InsyaAllah. Okay guys. Itu je. Itu je kan? Ya, yeah, terima kasih banyak Wajah. Okey, sama-sama. Okey guys, nampak tak? Belakang adalah sungai kan. Kat ujung sana jematan marang, kat sini kolam guys. Okey, jadi kita Wajah rasa setakat tu je guys. Okey. Okey guys, itu saja informasi kan untuk korang Malaysia. Jadi korang dah dapat informasi ni guys. Kan? Jadi korang bolehlah datang yang berkelapanganan, bolehlah datang sebab apa ni, kolam adalah kolam baru yang terletak dekat Marang, Terengganu. Pada korang yang luar daripada Terengganu guys, korang juga boleh bercuti-cuti, terutama pada korang lah player kan yang kaki pancing. Kaki pancing buat jatuh memang gigil dia. Jadi sekurang-kurangnya kalau korang ada datang rewang dekat belah-belah sini, sedara mara kahwin kan. Jadi korang kan dalam kereta ada road kan. Jadi sekurang-kurang korang dapatlah informasi ni, korang boleh dah datang kan. Okay guys, itu saja kan. Buat just nak ni, orang kata apa, nak minum kopi je guys. Okay, ingat, masuk kolam bangau tu confirm, dapat seekor tu nasib, kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat dua patah perkataan cukup kemat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Okey? Akhirnya! You are the champion! Thank you.
are champion. Champion.